Amen. Hallelujah. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang tidak ada yang seperti Yesus. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Woo, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Siapa yang nembak? Aman semua? Puji Tuhan, kita masih hidup dan kita masih Kristen, saudara. Puji Tuhan, ya kan? Haleluya. Happy Thanksgiving buat setiap saudara. Ya kan? Haleluya. Dan saya percaya banyak berkat istimewa yang Tuhan mau sediakan buat setiap kita. Amin. Puji Tuhan, baik yang ikut retreat maupun ikut Black Friday, ya kan? Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Karena ini yang enggak ikut retreat pasti niatnya sudah jahat, saudara. Pasti niatnya enak aja setahun sekali cuma Black Friday. Kita kok mesti ikut retreat, sudah juga retreat. Iya kan? Nanti Kamis ketemu Pak Gilbert, Minggu ketemu lagi. Sang hari Black Friday tetap berjalan seperti biasa. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya kan? Hari ini saya mau bicara tentang menjadi seorang penerobos. Sama-sama bilang sama saya, penerobos. Saya percaya hidup Kristen gak bisa biasa-biasa. Saya udah punya perasaan itu. Dari saya berangkat dari New York, saya udah rasa ini. Kalau saya ngomong begini, pasti gak ada yang bilang amin. Ya, semua masih bingung. Dia tambah kurus atau tambah gemuk? Memang hidup saya gitu. Ntar saya bikin gemuk, saya turunin lagi, ya kan? Sampai yang ngomongin saya capek. Ya kan? Karena nanti kalau saya gemuk dibilang, itu pendetanya pernah puasa kan tuh? Ya, siang. Duniawi sekali dia, IP gode sekali dia. Susah bedain mana dia, mana ikan paus. Nanti saya kurus, ada yang ngomongin lagi. Kenapa dia kurus? So saki dia, saki. Kena gula dia. Semua orang karena saya gemuk pikir saya gula. Dan waktu saya periksa dokter ternyata betul, saudara. Gula saya tinggi. Tetapi tidak di darah, di muka, saudara. Iya, gula tinggi sekali, saudara. Sampai alat ukurnya pecah, saudara. Dokter bilang jangan datang sini periksa, gula Anda di muka terlalu tinggi. Tetapi di darah nggak ada, saudara. Iya kan, haleluya. Ada orang yang datang ke saya satu kali minta doa, pendeta tolong doain, saya ada jantung. Saya bilang puji Tuhan Pak, saya juga ada jantung. Saya ada jantung, ada paru-paru, ada maha, ada liver, ada ginjal. Kalau nggak ada jantung kita kok semua mati, ya kan. Udah minta ampun, makanya sudah kalau minta tolong dokter, minta tolong pendeta doa, mesti hati-hati. Pendeta saya ada mah, saya juga. Emang kalau gak ada mah ada apa? Ada kantong ajaib di sini, ya kan? Turut berduka cita, kecuali sudah bilang, pendeta kita kok ada gogohia. Tahu gogohia, panu. Orang Manado tuh aneh-aneh, panu aja dia bikin nama bagus, ya kan? Gogohia, ya kan? Orang pikir, gogohia, wih dari mana? Dari Spanyol kah? Bukan, panu. Di antara yang hitam ada yang putih, di antara yang putih ada yang hitam, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya hidup Kristen bukan biasa-biasa. Ah lumayan, ada 7 orang yang sadar mulai bilang amin. Gak apa-apa, ya kan? Saya ulangin sekali lagi, saya orang yang setia kok, ya kan? Kalau masih, iya kan? Abis saya ngomong sendiri, masa saya yang sendiri bilang amin? Saudara, hidup Kristen bukan biasa-biasa, amin! Ya kan? Nanti saudara bilang, dia khotbah, dia yang semangat sendiri. Saya ulangi sekali lagi, saya percaya hidup Kristen gak bisa biasa-biasa. Amin. Lumayan. Sebagian masih bilang, ini KKR kalau Thanksgiving ada dapat makanan enggak? Turut berduka cita sore ini. Terlambat ya? Ya duduk, silakan. Silakan, cari tempat yang enak ya, ya kan? Depan boleh, belakang boleh, mana-mana boleh. Ya. Persembahan belum kok, belum terlambat. Itu jemaat dari Pittsburgh, Pak. Oh, dari Pittsburgh. Hah? Ya udahlah pokoknya situlah. Dari mana tuh Minting beda jauh toh. Kita kok cuma tahu itu Ohio, ya kan? Ada estate satu yang ditemukan oleh orang Manado toh, Ohio, ya kan?
Tapi iyo orang Manado kan yang jumpai dia bilang, oh iyo ya kan. Pas sampai orang Amerikanya ngerti, oh iyo, dia bilang, Ohio, dia bilang kan. Padahal itu yang dapat temu itu orang Manado. Dia lagi jalan-jalan, dia bilang, ada kota ini, oh iyo, kata temannya begitu kan. Jadilah Ohio, saudara. Ini ada lagi Pittsburgh, aduh minta ampun. Ya kan, turut berduka cita lagi ya kan. Haleluya. Siapa lagi yang terlambat, ada? Enggak apa-apa. Ini gereja rumah kita, mau terlambat yang penting datang. Daripada enggak datang, lebih soy lagi ngoni, ya kan? Saya ulangi sekali lagi, hidup Kristen tidak bisa biasa-biasa. Amin. Amin. Bilang sama sebelah saudara, we are special people. Tapi enggak usah ditambahin. Orang Indonesia itu paling senang pakai tambahan gini. Jelek-jelek begini, maksudnya enggak usah. Orang juga bisa lihat kok. Ya kan? Yang kayak gitu, don't publish it, gitu ya kan? Orang Indonesia itu paling enggak pede gitu dalam hidupnya. Jelek-jelek begini, ya kan? Bangga kali sama kau punya jelek gitu ya kan? It's okay. Biar jelek yang penting pede. Dalam Yesus enggak ada yang jelek, unik. Ya. Jelek-jelek begini. I'm so special. No, you are special. We are wonderfully made by God. Alkitab bilang kita ini buatan surga. Woo! Biar jo masih jomblo, tetapi kita ini buatan surga. Amin. Makanya jangan banting harga, buy one get one free. Bilang dong kalau mau foto. Bukan, foto gue jelek-jelek semua lah. Makanya sekarang saya sadar kamera kalau mau difoto. Udah lu ah. Parah. Saya percaya hidup Kristen gak bisa biasa-biasa. Alkitab bilang roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang setuju katakan amin. Nah, saya mau suruh lihat sama-sama. Klik. Ibrani pasal 11 ayat 29. Ibrani pasal 11 ayat 29. Dikatakan apa? Aha, hari ini dalam ibadah syukur, Thanksgiving, saya mau bicara tentang menerobos kebiasaan dan rata-rata. You are not an ordinary people. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang sama saya bukan orang biasa-biasa. Sama-sama bilang saya bukan orang rata-rata. The Spirit of God within me. Roh Allah ada di dalam diri kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ibrani pasal 11 ayat 29 bilang begini. Karena iman. Iha. Dikatakan apa? Maka. Apa? Mereka. Halo. Maka siapa? Habis kamera menyuruh diri-diri situ aja sekali-sekali dia stres sedikit ya kan. Karena iman dikatakan apa? Maka apa? Mereka. Halo. Oh, Donald Trump. Sebentar saya lagi khotbah dulu ya. I will call you back, okay? So, yeah. I'm busy now.
Oke, okay. Oke, okay. See you Don. Donald Trump baru telepon. Karena iman, mana tadi ayat itu? Maka mereka, hello, shalom bu. Oh ya, oh saya dari villa bu. Saya kalau khotbah paling senang jalan-jalan sampai belakang. Kalau depan tuh biasanya pengurus-pengurus gereja, aktivis gereja yang suka nyumbang gereja di depan semua. Yang pelit-pelit gak pernah bayar perpuluhan di belakang biasanya. Gilbert tega. Terlalu jujur. Sorry saya orang Jakarta, gubernurnya namanya Ahok. Udah kebiasaan kalau ngomong apa adanya, saudara-saudara. Karena iman dikatakan apa? Maka mereka. Can I ask you something? Siapa mereka di sini? Siapa mereka di sini? Jawab kenapa kalau ditanya? Siapa mereka di sini? Yes, I know, bangsa Israel. But who are they? Siapa bangsa Israel? Orang-orang biasa. Mereka sempurna enggak? Manggut kek, geleng kek. Kayak orang India aja, mau benar mau salah. Nehi, nehi. Iya, 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 iya. The preaching today is mind blasting. You mean, sorry? You mean mind blowing? No, no, no. Not just only blow your mind, it's blasting your mind. Orang India kan gitu kalau ngomong. Makanya pendeta paling stres kalau khotbah di India. Jesus is Lord. Amen, amen, amen. I always believe that Jesus is Lord. He never changes. I trust him all the time. Malaikat bilang, come on man, knowing or no? Yeah. Saya ulangi sekali lagi. Are they perfect? Okay, I know. Mereka bangsa pilihan. Pertanyaan saya, mereka sempurna enggak? No. Sorry to use this kind of word. They are terrible. Hanya beberapa waktu yang lalu, mereka baru complain to Moses. Mereka bilang, Moses apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara seperti ini. You know what? We will choose another leader. Kami mau pilih pemimpin lain dan kami mau berdamai sama Firaun. Folks, can you imagine? Seseorang yang pernah menolong mereka, mengangkat mereka keluar dari Mesir, and remember, mereka keluar dari Mesir bukan dengan tangan kosong. Mereka keluar dengan mesin. Mereka keluar dari mesin loaded. Betul? Penuh. Dengan berkat. Barang-barang emas, saudara-saudara. Mas Joko, Mas Joko, Mas Jono, Mas Joa, segala macam lah. Merti gak maksudnya? And waktu mereka keluar, they are so happy. I mean so happy. But when they face problems, waktu mereka menghadapi masalah, mereka mulai complain sama Musa dan bilang, apa kurang kuburan di Mesir, kami mau pilih pemimpin lain dan kami mau berdamai dengan Firaun. Folks, saya benar-benar percaya, his tears running, ngalir terus. Musa memilih untuk berdiri tegak. Sampai dia dengar suara yang bilang, fear not, jangan takut, berdirilah tetap. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi sampai selama-lamanya. Tuhan yang berperang ganti kamu dan kamu berdiam saja. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan tanya,
tanya sama Musa, what is in your hands? Dia jawab, a rod. Just a stick, it's a rod. Masih mending kalau tongkat. Ini rod. Seperti akar gak jelas gitu. Tiba-tiba Tuhan bilang, okay, angkat tongkat itu. Now you know what? Waktu diangkat tongkat, tiba-tiba suara gemuruh. You know what? Laut terbelah. Can you imagine? The people that just left Moses. Orang-orang yang lagi ninggalin Musa, lagi rame-rame, tiba-tiba dia dengar, what's that? Mereka stop, mereka nengok ke belakang, tiba-tiba laut terbelah. My God! Mereka lihat Musa. Gak jadi. Saya ikut Mas Musa aja deh. Tapi hebatnya Musa. Musa gak nyimpen kepahitan. Bilang sama sebelah saudara, gak kayak lu gitu. Hello? Musa gak bilang, enak aja lu, enak aja lu. Siapa yang tadi bilang, gua gak mau ikut lu lagi. Lu tinggal lu ya, lu tinggal lu ya, lu tinggal lu ya. No. Moses have a big heart. Musa hatinya luas, saudara-saudara. Bilang sama sebelah saudara, gak kayak lu. Apa-apa dendam, apa-apa kepahitan. Apa-apa kecewa, apa-apa stres. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus punya hati yang besar. Folks, we are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga, tantangan banyak, pengkhianat banyak, orang-orang yang menyakiti banyak. Tapi berkat Tuhan selalu turun luar biasa buat orang yang mengasihi Tuhan. Yang setuju sama saya katakan, amin. Folks, remember, mereka bukan orang-orang sempurna. Amin. Mereka orang-orang yang juga punya weaknesses. Mereka orang-orang yang juga punya kelemahan. Taruh tangan kanan sudah di dada sama-sama bilang seperti saya. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang mustahil. Saya gak mau tahu mertua saudara bilang apa. Saya gak mau tahu teman saudara bilang apa. Saya gak mau tahu apa yang dalam hati saudara. Saya bahkan gak mau tahu apa yang dokter bilang tentang penyakitmu. Tetapi yang saya tahu, kalau kita punya iman, maka kita akan melihat hal-hal yang dahsyat. Laut merah yang mustahil mereka tebus. Laut merah yang mustahil mereka jalani. Laut merah yang tidak mungkin mereka dapat lintasi. Allah saya mampu lakukan perkara yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada orang tanya sama saya, kenapa bisa turun beratnya? Makan apa? Makan hati. Makan hati sama siapa? Sama jemaat lah, orang-orang kayak saudara ini. Gue udah semangat-semangat nih. Tapi gak apa-apa. Biar Tuhan yang menilai hati saudara. Pendeta emosi, enggak. But I love you. Saya percaya Tuhan siap lakukan perkara dahsyat. Coba kembali. Karena iman. Maka mereka, siapa mereka? Orang biasa. Orang yang penuh kekurangan, orang yang penuh kelemahan, orang yang tidak sempurna, orang yang kayak kita-kita gini lah. Bilang sama sebelah saudara, kayak kita-kita gini lah. Berapa orang yang ikut retreat? Coba yang ikut retreat angkat tangan. Yang ikut retreat lu, 2 hari lu stuck sama gua. Stres-stres lu, kalau mau batal percuma, udah gak bisa batal. Ya. Aduh gila. 2 hari pagi malam gua dengerin dia, mampus gua. Siapa yang gak ikut retreat? Angkat tangan apa sih? Yang angkat tangan gak selamat lu nanti sama. Coba siapa yang gak ikut retreat? Yang gak ikut retreat nanti kita ketemu hari Minggu ya. Udah gak ikut retreat, hari Minggu gak datang, awas lu. Lu pendeta galak banget, kan saya udah bilang saya warga DKI. Gubernurnya aja kayak begitu, apalagi masyarakatnya.
Ya. FPI aja sampai jengkel, biarin tuh FPI. Front pembela imut-imut. Untung Alkitab saya enggak ada, belalah agamamu. Tetapi Alkitab saya adanya, aku Tuhan yang membela engkau. Orang Kristen itu enggak perlu bela agamanya. Enggak perlu bela Yesusnya, yang perlu kita bela orang miskin, orang susah, orang menderita. Itu yang perlu kita bela. Amin. Kalau dia cuma bela agamanya aja. Demo. Demo. Apa-apa dia demo kita doa, dia demo kita doa, dia demo kita doa, dia demo kita doa, doa orang benar besar kuasanya. Dia mau doa sembahyang Jumat ditamrin sama Sudirman. Saya bilang doa aja, saya lagi di sini ini. Ya, biarin dia mau doa, doa aja. Ya. Tapi saya percaya kuasa Tuhan itu hebat. Amin. Ujung-ujungnya pasti terjadi segala sesuatu untuk kebaikan buat orang benar. Yang setuju berikan tepuk tangan. Ya. Ujung-ujungnya nanti tiba-tiba FPI dibubarkan. Ya. Ya, siapa tahu. Kan gak ada perkara yang mustahil, kan laut merah aja terbelah. Apalagi kepala-kepala mereka bisa terbelah. Karena iman. No. The problem is, kalau ya, agama sudah tidak lagi menggarami politik, kalau agama sudah menjadi kendaraan politik, that is the problem. Makanya saya tetap percaya, Indonesia bukan butuh demonstrasi, Indonesia butuh doa orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa buat bangsa kita. Yang setuju berikan tepuk tangan. Dan selanjutnya, oke. Okay. Mana dia? Karena iman, maka mereka, siapa mereka? Orang-orang biasa, orang yang penuh kekurangan, orang penuh kelemahan, orang yang gak sempurna. Telah melintasi apa? Laut merah. Apa artinya melintasi laut merah? Melintasi apa? Kemustahilan. Sama seperti, apa? Melintasi tanah kering. Hello? Masih hidup? Masih Kristen? Haleluya. Hello? Apa artinya di laut merah sama seperti melintasi tanah kering? Apa artinya? Gak ada satu orang pun yang gak bisa melintasi tanah kering. You know what I mean? Amen. Apa itu mujizat? Mujizat adalah sesuatu yang buat kita susah, tapi buat Tuhan mudah. Amin. Sama-sama bilang sama saya, buat saya susah, tapi buat Tuhan itu mudah. Itulah mujizat. Waktu Daniel dibuang ke gua singa, pertanyaan saya buat saudara sederhana. Susah gak buat Daniel? Hello, susah gak buat Daniel? Sangat susah. Tapi pertanyaan saya, buat Tuhan mengkatup mulut singa mudah gak? Mudah. Dan ujung-ujungnya Alkitab berkata gak? Maka Daniel stres, sepanjang malam dia ketakutan, sepanjang malam dia stres karena singa-singa. Artinya apa? Sesuatu yang buat banyak orang susah, tapi bersama Tuhan menjadi mudah. Sama-sama bilang, tidak ada yang susah bersama Yesus. Jangan bilang sama saya, yo tapi pendeta ini gak ngerti siapa yang terjadi di Philadelphia. Pendeta gak ngerti siapa yang terjadi di USA. Pendeta gak ngerti sih pergumulan-pergumulan kita. Jawaban saya sederhana. Kalaupun engkau harus melintasi lewat laut merah kata Alkitab, Tuhan akan membuatnya seperti melintasi tanah kering. Berikan tepuk tangan yang meriah.
Angkat tangan kanan saudara sama-sama bilang, dalam Yesus tidak ada yang susah. Amin. Selanjutnya dikatakan apa di situ? Sedangkan orang-orang Mesir. Siapa orang-orang Mesir? Orang-orang kuat. Karena mereka yang menjajah bangsa Israel. Siapa Mesir? Di bawah pimpinan Firaun, orang-orang yang berkuasa. Orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya segala-galanya. Tetapi Alkitab bilang apa? Ketika mereka mulai mengandalkan kekuatan sendiri, mereka mulai mengandalkan strategi mereka, mereka mulai mengandalkan kemampuan mereka. Ayat ini bilang apa? Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Kita punya sesuatu yang dunia gak punya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Okay, sudah boleh menatap saya dan berkata, saya bukan orang kaya pendeta. Sudah boleh menatap saya dan berkata, saya bukan orang hebat pendeta. Sudah boleh menatap saya dan berkata, saya tidak sekolah tinggi pendeta. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, tidak ada alasan buat saudara untuk minder. Tidak ada alasan saudara untuk kecil hati. Kita punya sesuatu yang dunia tidak punya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, buat langkah profetik, saudara bilang, saya punya sesuatu yang dunia gak punya. Karena itu jangan minder. Jangan pernah merasa, saya gak bisa, saya kan orang Indo, ya saya kan orang susah, ya saya kan surat aja gak punya. Tapi saudara punya sesuatu yang dunia gak punya. Apa yang kita punya? Satu, anugerah. Apa yang kita punya? Punya. Dua, mujizat. Apa yang kita punya? Tiga, janji Tuhan. Apa yang kita punya? Kepastian bahwa Allah tidak pernah berdusta. Dia selalu bela orang yang berharap kepadanya. Orang Mesir adalah penjajah. Orang Israel adalah orang yang dijajah. So they are more stronger. Mereka lebih kuat, mereka lebih hebat, mereka lebih berpengalaman, mereka lebih jago, mereka lebih punya segala-galanya. But when they try to do the same, waktu mereka mau coba lakukan hal yang sama, they couldn't. Amin. Because you are a breakthrougher. Sama-sama bilang, saya seorang penerobos. You are not just followers. Engkau bukan hanya para pengikut. Tapi Tuhan telah tetapkan engkau untuk menjadi penerobos. The problem, do you receive or want to receive? Saudara mau terima atau saudara enggak mau terima? If you receive it by faith, I know there is the spirit of breakthrough in my heart. Ada roh penerobos dalam hati saya, dalam hidup saya. Maka saudara ku ingkas dalam Tuhan tahun depan, engkau akan naik jauh lebih tinggi daripada keberadaanmu hari ini. Kalau engkau bekerja, jangan bekerja biasa-biasa. Ingat, saya seorang penerobos. Amin. Kalau engkau menghadapi masalah, jangan seperti orang biasa, panik, stres, mampus deh gua. Aduh, gimana ya? Aduh, aku gak kuat lagi kalau begini. Aduh Tuhan, saya mau mati aja Tuhan. No. You are a breakthrougher. Engkau seorang penerobos. Amin. Ketika engkau menghadapi tantangan, remind yourself, I'm a breakthrougher. Saya seorang penerobos. Tuhan akan berikan hikmat buat saya. Saya mampu mengatasinya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik muda, engkau yang studi, jangan studi biasa-biasa. Belajar lebih hebat dari orang lain. Kalau orang lain belajar sehari 1 jam atau 2 jam, suruh belajar 7 jam kalau perlu. Amin. Kalau orang lain belajar biasa-biasa, orang lain kerja biasa-biasa, engkau kerja lebih daripada biasa. Karena ingat, engkau bukan orang biasa. Ada roh Tuhan dalam diri saudara. Amin. Taruh itu dalam diri saudara. Kalau saudara berdoa, jangan berdoa biasa-biasa. Berdoa dengan ingat, saya seorang penerobos. Tuhan tetapkan sesuatu yang luar biasa. Saya lebih daripada pemenang. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang tidak bisa dihindari, banyak orang, apalagi orang Indonesia,
Senangnya menjadi orang rata-rata. Biasa-biasa. Wah, kamu sekarang udah hebat ya. Tinggal di Philadelphia, wah udah maju sekarang ya. Enggak kok. Setan bilang amin. Kalau ada orang bilang begitu sama saudara, wah sekarang udah hebat, amin. Semua karena Tuhan Yesus. Amin. Iya dong. Karena saya catat di sini begini ya. Nih, saya catat gini. Salah satu kebiasaan atau yang saya sebut kenormalan dalam kehidupan, setiap orang tuh hanya ingin menjadi biasa-biasa dan rata-rata. Ya habis kalau menonjol pendeta nanti banyak yang ngomongin, nanti banyak yang iri, nanti banyak yang fitnah, nanti banyak orang yang bilang, ya udah tau belum dia. Sorry, berita buruknya adalah dalam Kristus setiap orang percaya pasti akan menonjol dan bersinar. Menonjol dan bersinar bukan ambisi, tetapi adalah berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, menonjol dan bersinar bukan ambisi, tetapi adalah panggilan setiap orang percaya. Ayub tidak mau jadi orang yang paling kaya di timur, tapi karena hidupnya benar, dia mendapat panggilan itu. Yusuf tidak pernah berambisi untuk menjadi orang yang paling hebat di Mesir, tapi dia mendapat panggilan itu. Daniel tidak berambisi untuk menjadi orang yang paling hebat. Tidak pernah kita jumpai Daniel berdoa, Tuhan jadikan saya hebat, saya malas nih begini-begini aja. I know there is some people praying that kind of prayer. Ini bukan doa yang harus kita naikkan, tapi ini panggilan yang harus kita jalani. Amin. Saya gak perlu berdoa, Tuhan jadikan saya hebat. Tetapi doa dan berkata, Tuhan mampukan aku lakukan setiap yang Tuhan perintahkan bagi aku. Maka engkau akan melihat Tuhan akan mengangkat engkau dan menyatakan kemuliaannya dahsyat dan luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jelas gak sampai di sini? Menjadi orang yang menonjol dan menjadi orang yang special is not your ambition. Dan tidak boleh menjadi your ambition. Tapi dia harus menjadi panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Sama-sama bilang sama saya, menonjol dan bersinar. Bagaimana orang Yahudi, bagaimana orang Israel bisa menonjol dan bersinar buat orang Mesir? Mereka 400 tahun dijajah. They are only slaves. Dia hanya budak. You are not slaves, right? Engkau bukan budak. I know you are workers, but you are not slave. Artinya, engkau sudah mulai 50% lebih hebat daripada orang Israel. Tetapi pertanyaannya, kalau mereka dari a slave bisa menjadi orang yang menonjol dan bersinar, itu berarti engkau juga bisa. Sama-sama bilang, saya juga bisa. Remind yourself, I'm not a slave in this country, but God put me here. Tuhan yang bawa saya ke sini untuk maksud ilahinya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi persoalannya, we carry the mentality of slaves. We are not carrying the mentality of breakthrougher. Hello? Coba. Lu udah lama di Amerika, gaya Amerika dikit, nah apa sih? Oh, kita khotbah di gereja Amerika. Zamannya, Tapi kalau gereja Indonesia, ya ampun. Astaga.
Buset. Modern dikit apa sih? Hello? Iya. Jangan Indo banget gitu kalau dengar khotbahnya. Lebih mantap gitu. Pada tempat retreat dekat laut lagi situ. Banyak laler nanti. Selesai kebaktian kok gue kenyang ya? Ya saudara gak tahu, saya yang depan lihat udah 4 saudara bagi. Sama-sama bilang sama saya, menonjol dan bersinar. Nah saya catat di sini, apa syarat menerobos kebiasaan dan rata-rata? Bagaimana kita carrying yang saya sebut the mentality of breakthrower? Bagaimana kita membawa mentalitas seorang penerobos? Yang pertama saya pelajari, jangan mau terintimidasi dengan apapun. Hello? Sama-sama bilang, saya tidak membiarkan apapun dan siapapun mengintimidasi saya. Sebagian saudara menatap saya dan berkata, pendeta, hidup saya dulu gak bener loh pendeta. Saya pernah jadi piaraan. Sebagian bilang, saya pernah jadi tukang piara. Kau pikir ayam kah? Ya kan? Ada orang Manado satu nama Ungke. Orang Sangir dia. Dia paling penakut sekali. Penakut dia. Dan dia paling takut kalau mesti lewat kuburan. Mau mati dia kalau lewat kuburan. Tapi persoalannya Ungke ini juga gak pernah ke gereja. Gak pernah berdoa. Gak pernah baca Alkitab. Cuma nama dia Kristen. Cuma Natal dia ke gereja. Jadi satu kali semua Natal kan bulan-bulan begini tuh. DP Mama bilang, Ungke, bawa ini kastengels dulu Pak Oma. Sudah tahu kastengels kan? Kastengels. Jadi dia bilang, Ungke bawa ini kastengels. Biasa orang Manado begitu. Kalau mau Natal bikin-bikin kue begitu lalu antar-antar ke keluarga apalagi ke Mama gitu kan. Antar Joni kastengels Pak Oma. Nah Ungke tahu persis untuk pergi ke rumah Oma mesti lewat ke kuburan. Kalau di Manado kita bilang kampung wowo. Kenapa? Karena kuburan di Manado itu bentuknya seperti rumah-rumah tapi gak ada suara. Jadi kita bilang kampung wowo, wowo itu bisu. Jadi dia mesti lewat tuh kampung wowo, dia mesti lewat tuh kuburan. Jadi dia bilang, Mak, kita kok lagi sibuk cari orang lain. Maksudnya kita lagi sibuk cari orang lain karena memang Manado begitu. Orang Manado tuh gengsinya tinggi. Aduh, jangan bilang... Aduh Ma, enggak takut. Oh itu Jawa. Kalau Manado meskipun takut gak pernah ngomong. Dia bilang cari juga orang lain. Kita kok lagi sibuk. DP Mama langsung tembak. Kenapa Ungke? Ngana tako? Apa takonya? Tako kita. Cuma sibuk. Padahal dia takut sekali. Cuma gengsi tinggi tuh. Udah Bu gak usah ketawa Bu, kayak laki lu itu kan suka gengsi gitu orangnya kan. Jadi akhirnya mamanya bilang, Ungke, nyada orang lain yang mama suruh. Ngana jo pergi. Oh nyada orang lain. Mari, siapa mau takut, kita bawa. Yailah, padahal takut sekali, takut setengah mati dia saudara. Tapi dia pikir daripada orang tertawa-tertawa bilang takut, mana tuh kastengel, kita bawa. Yailah. Dia bawa, benar mesti lewat kuburan, dia takut setengah mati. Tetapi memang Alkitab bilang begitu, apa yang kau takutkan itu yang menimpa engkau. Jadi dia udah jalan takut sekali, dia udah jalan totofore, dia jalan udah gemetar ya kan. Dia jalan begitu. Tiba-tiba dari muka datang pocong. Tahu pocong tuh yang taika di atas, taika di bawah. Blup, blup, blup gitu. Udah dia takut sekali.
Aduh, dia mau lari. Orang tuh kalau takut, kaki tuh tak kancing. Maksudnya kaki tak ika gitu, gak bisa lari. Dia mau lari, kaki tak kancing tuh. Dia mau lari, kaki tak kancing. Dia ingat, oh ini mesti doa Bapa Kami. Dia mau doa Bapa Kami, dia cuma ingat tuh judul, dia gak ingat dalam. Karena gak pernah ke gereja tuh. Ya kan, dia gak ingat isinya apa, dia cuma Bapa Kami. Aduh, apalagi dia pelanjutan, Oh, dia takut sekali, gak berani buka mata. Akhirnya dia ingat cuma satu doa makan. Dia doa, Tuhan Yesus berkati makanan minuman ini. Amin. Dia buka mata, itu pocong lari tak ciri. Lari kabur ngibrit, saudara. Di ujung kuburan, pocong yang lain tanya, kenapa kamu takut? Kan mestinya Ungke yang takut. Kenapa ngana yang takut? Dia bilang, gila tuh Ungke, so setan sekali dia. Masa dia lihat kita, dia berdoa, doa makan berkati makanan dan minuman ini. Uduh. Akhirnya itu pocong bilang begini, dia pikir kita dodol stow, katanya gitu. Kalau saudara pernah lihat dodol orang Manado, saudara-saudara, memang taika di atas, taika di bawah. Coba suruh orang Manado bikin dodol. Udah minta ampun, taika di atas, taika di bawah. Kalau besar rupa pocong, saudara-saudara. Makanya pelajaran hari ini adalah, kalau ada orang kerasukan setan, langsung berdoa, Tuhan berkati makanan minuman ini. Setan pasti lari. Dia pikir, uduh, dia pikir kita dodol stow, katanya gitu. Jadi, ada banyak orang terintimidasi. Aduh, saya takut begini pendeta, saya takut. Loh, ayo bilang apa yang kau takutkan itu yang apa? Menimpa kamu. Boleh gak kita jangan mau diintimidasi? Oke, mungkin saudara menatap saya dan berkata, tapi pendeta tuh gak tahu gitu, masa lalu saya dulu buruk banget gitu pendeta. Masa iya sih Tuhan masih sayang sama saya, masa iya sih Tuhan masih mampu lakukan perkara besar. Saya gak mau tahu, my God is God for today. Allah saya adalah Allah untuk hari ini dan hari depan saya. My God is not a baper God. Do you know what is a baper God? Itu bahasa Inggrisnya saya gak pernah ketemu, baper apa itu? Bapernya itu bawa perasaan, saudara. Ya, apa-apa baper gitu. Ya, tapi kayaknya saya gak sanggup, pendeta. Saya punya suami kasar, pendeta. Saya punya suami pelit. Saya punya suami penyakitan. Hidup lagi. I know. Engkau bisa punya 1001 persoalan dalam hidup ini. Tapi Yesus punya 10.000 jalan buat orang yang percaya. Don't let anyone and let anything intimidate your life. Saya tidak mau diintimidasi oleh apapun. Paulus bilang apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hello? Can you imagine? Just a minute ago. Mereka baru maki-maki Musa dan bilang, eh apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara seperti ini. Kami akan cari pemimpin lain dan kami mau berdamai dengan Firaun. Waktu mereka jalan, tiba-tiba gemuruh. Mereka lihat, wow, laut terbelah. Mereka bisa aja bilang, gengsi dong kalau balik sama Musa. Bacot gue tadi yang paling gede, sekarang mesti balik. Makan tuh gengsi. Mereka bisa aja berpikir, oh enggak ah malu ah, makan tuh malu saudara-saudara. Mereka tidak membiarkan apapun mengintimidasi hidup mereka. Mereka tahu kalau Tuhan sudah buka jalan, kita harus belajar merendahkan diri. Karena orang yang merendahkan diri, itu yang akan ditinggikan. Tuhan yang setuju sama saya, katakan amin. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita carry the mentality of breakthrough? Jangan malu mengakui segala kesalahan yang pernah kita perbuat. Amin. Hal yang paling jahat dalam hidup ini tahu gak apa? Udah salah, ngotot. Bu,
Pak. Nah itu. Saya paling senang dari tahun lalu tuh kalau saya panggil Pak semua jawab Pak. Ini nih bapak-bapak walaupun jarang ke gereja tapi semangatnya luar biasa. Pak. Itu luar biasa. Bu, lihat gak ada yang jawab. Iya. Pak. 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 Bu, lihat gak ada yang jawab. Nanti saya ngomong sama gembala sudah Pak Lukas lah. Saya retreat pimpin yang laki-laki aja. Males ibu-ibu aktif di gereja, pelayanan-pelayanan. Pendeta panggil, bu, gak ada yang jawab. Saya aja baru bergaul sama sudah setengah jam udah stres, apalagi laki lu yang bertahun-tahun. Bu, ya setelah 12 kali saya panggil baru, ya. Sekarang sudah tahu kan kenapa saya kurus, gara-gara banyak ibu-ibu di gereja. Bikin saya makan hati aja. Udah kurus rambut rontok lagi. Siapa saudara yang pernah nonton saya waktu tahun 92-an, 93 di RCTI? Rambut masih bagus kan? Belum banyak ketemu ibu-ibu itu. Gara-gara ketemu ibu-ibu rambut rontok. Mulai botak di belakang. Makanya ini kamera ngambil dari belakang saya lihat. Wah. Katuk cuma DP botak dampak. Bu. Ibu pernah ketemu gak bu? Orang udah salah ngotot bu. Hah? Ini di antara kita ibu ya. Di antara kita tidak boleh ada dusta. Ini Thanksgiving loh. Masa udah Thanksgiving juga masih dosa kan gak boleh bu. Bu. Tapi ini rahasia ya bu ya. Di antara kita bu ya. Tidak boleh ada dusta di antara kita ya bu ya. Apalagi yang mau ikut retreat. Itu kan dua hari kita sama-sama terus tuh. Masa-masa dusta juga di antara kita ya bu ya. Bu. Ini pertanyaan agak sensitif bu ya. Ya bu ya. Belum sarapan tadi ya bu ya. Maka kedinginan bu ya. Mudah-mudahan ada tempe bacem nanti. Bu, suami ibu kalau salah ngotot gak bu? Suami ibu kalau salah ngotot gak bu? Sorry ya bu ya. Suami kalau salah ngotot bu, nyebelin gak bu? Nyebelin ya bu ya? Suami salah ngotot aja nyebelin bu. Apalagi istri udah salah ngotot bu, lebih nyebelin lagi bu. Saya pikir pendeta mau belain gue, malah gue dikerjain. Siapa yang belum nikah? Ya gak apa-apa, gak mau angkat tangan gak apa-apa. Seumur hidup lu gak bakal kawin. Kalau mau coba silahkan. Mau coba sama pendeta? Boleh. Ulang. Siapa yang belum nikah tolong angkat tangan. Nah sadar lo. Yang gak angkat tangan coba ya. Mau coba gak apa-apa. Catat aja tanggal hari ini. Thanksgiving 2016. Oke, siapa yang belum nikah tolong angkat tangan. Nah, saya mau kasih tahu nih ya. Buat cewek-cewek dan juga cowok-cowok yang ada di sini. Lu kalau cari pasangan hidup, jangan cuma cari yang ganteng sama yang cantik doang. Makan tuh ganteng, makan tuh cantik. Buat apa ganteng? Nih tanya sama ibu-ibu. Bu, pengen gak bu punya suami yang ganteng tapi setiap salah dia ngotot? Biar pendeta dia gak terlalu ganteng, yang penting perhatian sama saya. Banyak gitu. Terima saya apa adanya. Itu lebih dari segala-galanya. Belajar dari mama lu sono. Lu kalau pendeta kasih tahu aja. Buat apa cowok romantis? Belum apa-apa udah bacain puisi. Seperti langit di sana biru. Demikian engkau selalu mengharu birukan hatiku. Sahur.
sahur, sahur. Cari cowok tuh yang gentle. Kalau salah, peluk saudara lalu bilang, sayang, sorry, saya salah. Suami saya gak pernah tuh gitu, pendeta. Petir sambar menyambar, pendeta, kalau dia begitu, pendeta. Pennsylvania bisa rata tanah, pendeta, kalau dia sendiri. Cari pasangan teman hidup, itu yang kalau dia salah, dia peluk saudara dan bilang, sayang, aku memang salah. Sorry ya, sayang. Saudara masih marah nih. Ya tapi kamu sebagai perempuan gimana sih? Sayang, aku salah. Sorry, aku janji gak akan buat lagi. You are my everything. Itu hebatnya bangsa Israel. They have sin before God. Mereka salah di hadapan Tuhan. Dan mereka salah terhadap apa? His servant. Mereka salah terhadap hamba Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? They admitted. Mereka mengakui. Mereka balik. Mereka minta maaf sama Musa. Baru mereka berjalan di tanah yang kering. Amin. Sorry untuk ngomong ini. Kalau udah salah, jangan ngotot. Membutuhkan iman yang kuat untuk berani berkata, I have sinned. Saya salah. I do my wrong deeds. Saya buat tindakan-tindakan kesalahan saya. Orang tuh kalau udah salah berani mengakui. Kalau udah salah boleh gak sih, gak usah nyalain orang. Ya tapi kan saya begini kan. Bu, kalau udah salah akuin aja bu. Sorry sayang, aku salah. Rumah tangga yang orang-orang di dalamnya berani mengakui kesalahan. Ya saya akui kesalahan kok. Sayang, sorry aku salah. Suaminya bilang, ya tapi kamu gak bilang. Gue udah bilang maaf ya. Lu masih juga ngotot ya. Awas lu. Itu mah namanya kebangetan bu. Kalau udah salah, berani minta maaf. Berani menanggung resikonya. Berani memperbaiki kesalahan kita. Berani bangkit untuk tidak mengulangi kesalahan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang, taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang sama saya seorang penerobos. Yang ketiga, siapa seorang penerobos? Seorang yang menghargai firman Tuhan lebih daripada perasaan dan isi hatinya sendiri. Hello? Kadang-kadang kita stres. Kadang-kadang kita lagi bingung. Kadang-kadang we just don't feel like it gitu. Kadang-kadang kita, aduh lagi malas mau begini, mau malas begini, mau malas begini. Mau ikut perasaan, mau ikut firman. Boleh gak sih? Jangan jadi orang moody gitu. Kalau apa-apa cuma ikut perasaan, ikut perasaan. Kalau perasaan, ya saya emang orangnya begitu pendeta. Saya orangnya gak bisa munafik. Bos, ini bukan munafik, ini dewasa. Kecil yang ikut perasaan. Enggak mau. Belajar jadi orang dewasa. Paulus bilang, waktu aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku bertindak seperti kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, tapi setelah dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Yang setuju sama saya, katakan amin. Folks, gereja tidak bisa maju. Kalau di dalamnya hanya orang-orang yang bermental kanak-kanak. Apa-apa cuma ikut perasaan. Rumah tangga kita gak akan mengalami terobosan. Kehidupan kita gak akan mengalami terobosan. Karena ekonomi kita gak akan pernah mengalami terobosan. Iman kita gak akan pernah mengalami terobosan. Kita gak akan pernah ngalamin pengalaman yang saya sebut pengalaman Red Sea. Pengalaman Laut Merah. Kalau kita cuma ikut perasaan. Betul? Musa kalau dia ikut perasaan, dia usir semua. Lu ngapain ikut sini? Lu kan tadi udah ninggalin gue. Udah dong. Banyak gereja gak maju-maju bukan karena setan. Saya ulangi sekali lagi. Banyak gereja gak maju-maju bukan karena setan. Banyak rumah tangga gak bisa menerobos berkat Tuhan bukan karena setan.
Kita usir-usir setan dalam nama Yesus. Setan-setan yang ganggu rumah tangga saya, usir. Keluar, keluar. Setan yang bilang, hei bukan gue. Lu kelakuannya sendiri. Setan aja bisa tersinggung sama saudara. Daud bilang apa? Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Daud bilang apa? Mengapa engkau tertekan dalam batinmu? Berharaplah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yeeha. Amin. Sama-sama bilang Tuhan baik. Walaupun segalanya tidak baik, Tuhan tetap baik. Walaupun ekonomi saya gak baik, Tuhan tetap baik. Walaupun semua orang di sekitar saya tidak baik, Tuhan Yesus saya tetap baik. Woo. Amin. Jangan ikutin perasaan. Bu, kadangkala ibu rasa lelah, bu. Adik-adik muda, kadangkala kok jenuh gitu. Kok hidup begini-begini aja gitu. But remember, I'm a breakthrough. Saya seorang penerobos. Ada misi Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Dan yang keempat, yang terakhir. Bagaimana menerobos rata-rata dan biasa-biasa. Yang keempat, never focus on your problem, but focus on your miracle. Jangan pernah fokus hanya pada masalah. Kalau mereka fokus pada masalah, mereka gak akan berjalan di tanah kering. Kalau mereka tiba-tiba berpikir, nanti gimana kalau saya berjalan tiba-tiba laut tutup lagi. Ih, darah Yesus. Kenapa dipukul pendeta, dia salah apa? Enggak, ngagetin saudara aja. Sorry. Ada banyak orang yang terlalu dalam belajar teori kemungkinan. Dalam dunia psikologi disebutnya teori kemungkinan. Dia selalu berpikir, ya tapi kan hidup pendeta kan gak bisa cuma satu arah aja pendeta. Kita kan harus, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, kalau begini gimana. Ketika Yesus tanya sama Bartimeus, kau mau apa supaya aku perbuat bagimu? Bartimeus gak bilang, ya kalau engkau mau sembuhkan jadinya begini, kalau engkau mau begini jadi begini, kalau mau begini. Iman itu gak kenal second option. Iman itu gak kenal plan B. Iman cuma berkata, aku percaya dan aku akan melihat janji Tuhan digenapi. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. There is no plan B in faith. Tidak ada plan B kalau kita berjalan dalam iman. Amin. There is no plan B. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego bilang apa? Kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong. Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah Dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. There is no plan B. Amin. Musa bilang apa? Kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati, kamu akan diangkat Tuhan naik, kamu tidak akan jadi ekor, tapi kamu akan jadi kepala. There is no plan B. Sama-sama bilang sama saya, there is no plan B. Sama-sama bilang sama saya, there is no plan B. Just trust God. Amin. Just trust God. Jangan sebentar-bentar, ya tapi kalau begini bagaimana? Kreatif banget sih lu. Makanya Alkitab bilang, Tuhan akan pakai orang bodoh untuk mempermalukan orang pintar. Apa itu orang bodoh? Pokoknya Yesus saya ngomong apa, saya taat aja deh. Bapak saya ngomong apa, saya taat aja deh. Pokoknya Yesus suruh apa saja saya lakukan. Saya gak bisa hidup di luar Yesus. Engkau bukan orang biasa. Engkau seorang penerobos. Happy Thanksgiving. Bring it up with time.